You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan sama untuk kalian semua. Jadi sementara ini maaf, saya tidak jarang upload video. Sombong amat. Karena kan banyak kesibukan, pekerjaan, kemudian dan yang lain-lain. Mungkin kita mungkin ada batas-batasannya untuk mengupload video. Dan sebenarnya sih masih banyak juga sih video yang masih belum saya upload ya untuk kalian semua. Nah, jadi di sini wak geng, bagi kalian yang menonton ya, terlebih dahulu klik tombol subscribe, kemudian like, share dan komen ya. Tapi yang lebih utamanya, bagi kalian yang menonton channel ini, ya saran saya sih share ya. Nah, kemudian penjelasan klarifikasi saya mengenai saya pamit ya. Jadi ini wakilnya sebenarnya ya, gimana ya, saya mau ngomong dari gimana lagi ya untuk kalian ya. Kalau saya sih menurut pendapat ya, pendapat saya pamit itu memang sih, iya sih sedih juga sih ya, mau ceritakan gimana lagi nih ya. Tapi it's okay bagi kalian semua yang menonton channel ini, supaya saya tidak terkena estimasi dari channel dari YouTube. Kemudian saya akan buat, ya terpaksa deh, saya akan memberikan kirim email klarifikasi kenapa beberapa bulan ini saya off, saya tidak aktifkan channel saya dikarenakan satu kesibukan pekerjaan ya. Oke, wageng. Nah, jadi begini wageng ya. Soalnya sih masih banyak sih video-video yang saya mau saya ingin upload ya. Nah, bagi kalian juga pendukung channel Arsil Arsila Channel, bagi saya sih, saya meminta juga tolong bagi kalian semua. Saya sih nggak merasa bosan sih mau bilang kali ini pada kalian semua, tapi saya pengen channel ini berkembang dan bermutu. Nah, kemudian kalian boleh kok kasih saran, apa-apa saja sih saran yang ingin kalian sampaikan kepada kami. Ya, otomatis saya sebagai ya pendiri Akhil Arsila Channel pasti akan respect bagi kalian semua. Nah, oke, wak geng. Nah, di sini sebenarnya sih saya lagi menurut perjalanan mau menjemput istri dan anak-anak ya. Kebetulan udah berapa minggu ini mereka kan lagi di rumah mertua. Nah, kebetulan juga sih ya, kalau saya kesibukan saya ya seperti itu, saya 2 hari semalam saya baru pulang dari Medan, urus pekerjaan, jadi karena kan banyak sih ya yang mau saya urus, apalagi di akhir-akhir tahun ini kita udah pada tahu sih banyak sebenarnya yang wow itu deh. Iya. Ya, cair atau segala macam yang enggak sih, enggak otomatis bukannya cair ya. Mau cair gimana duit tuh. Pokoknya aduh stres deh. Nah, tapi saya gembira begini, saya cuma hanya ingin mau bilangkan satu ya, masalah jerawat, sponsor jerawat nih udah pada kelar. Kemudian pekerjaan awal tahun, alhamdulillah kita dapat jabatan pekerjaan. Terima kasih untuk mengucapkan
terima kasih banyak untuk pihak PT Coba Pup Lestari yang mau sudah menerima kami kembali untuk sebagai mitra. Nah, oke, buat geng. Nah, jadi sih sebenarnya sih gini ya. Kenapa sih saya bahagia banget begitu ya? Bahagianya dikarenakan ya pihak PT Toba Pup Lestari, kawan mitra saya yang udah hampir berjalan 5 tahun lebih, ya saya off 6 bulan dari mereka, mereka kembali menawarkan pekerjaan itu kembali sama saya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, daripada nganggur ya wageng ya. Nganggur, gak nentu pekerjaan, gimana habis-habiskan duit saja percuma. Kemudian ya namanya juga manusia, otomatis banyak lah istilahnya ya, gimana ya, banyaknya ya banyak ya utang gitu. Utang pekerjaan proyek ya masih belum banyak kelar. Nah jadi bukan saya sini, bukan saya mau saya sombong, tapi saya mau klarifikasi demi kalian semua yang menonton channel saya ini. Kenapa sih kak, banyak yang DM saya juga, kenapa sih kak, kok nggak jarang kali sih upload, mulai dari pulau dari Jawa kok jarang kali uploadnya ya videonya. Nah jadi sini saya menjelasin. Nah sebenarnya sih memang sih iya betul saya jarang upload bagi kalian semua ya. Nah dikarenakan ya saya pun pulang dari Surabaya, dari kampung halaman ya. Oh, otomatisnya sampai di sini, wah banyak deh ribet deh, pokoknya saya nggak mau bisa kasih tahu gimana pun ya mengenai ya begitu-gituan ya. Ya namanya juga manusia ya wageng ya. Ya dimana-mana pun pasti ada kesibukan masing-masing ya. Kemudian ya masalah pekerjaan juga kalau bisa dituntaskan segera mungkin, jangan sampai ya bertele-tele gitu aja ya. Oke wageng. Nah sebenarnya sih saya udah semua semangat sih. Semangat sih udah luar biasa ya. Dikarenakan satu ya, tentunya saya rindu Akila Arsila. Bukan rindu mamanya ya. Kalau mamanya sih gimana sih bilang ya? Ya, nanti tuh kalau nanti gitu aja. Ya maklum lah ya, namanya pun emak-emak, the power of emak-emak. Nah jadi wah geng, ya saya rindu sama mereka berdua ya, bocah-bocah yang dua itu ya. Dikarenakan ya kalau mereka dua sih saya bilang sih ya sering bertengkar gitu aja, enak, asik aja sih ya, orang itu kadang main tiba-tiba bertengkar. Dapat balasan dari Emma dari YouTube bahwasanya klarifikasi untuk perpanjangan akun dari YouTube Akil Arsila Channel sudah dapat direspon dengan baik, dan ya alhamdulillah kebijakan YouTube juga sih oke, lumayan dikasih tenggang waktu sekitar 2 bulan ini supaya tidak kena blok. Karena sih saya juga sih saya berpikir sih gimana mau saya ngomong ya, kalau seumpamanya channel saya ini ditutup begitu aja ya sayang ya. Nah jadi ya sayangnya gini ya, sayangnya saya mau bilangkannya gini, sayangnya kalau sempat channel kita ini ditutup ya rugi dong ya, selama ini saya ngeluarkan modal, ngeluarkan waktu, ngeluarkan ya namanya pun hobi ya wakilnya. Ya sayang sih channel itu ditutup ya, terbengkalai begitu-gitu aja ya. Kemudian ya saya mau jadi mau klarifikasi juga bagi kalian juga semua. Sebenarnya sih kita channel YouTube kita masih belum keluar wajahnya ya. Nah jadi wah saya seperti gimana geng ya, gimana sih supaya terbayar tuh semua, bukan saya berarti matre pengen kembalikan duit saya otomatis ya, bukan. Nah jadi ya alhamdulillah sih saya memang sih semalam sih dari 2 minggu semalam ya saya stres
gimana nih? Nanti kalau seumpamanya channel ini ditutup, gimana nih semua ya? Nanti, aduh, stres lagi nanti kalau kita bangun channel, kemudian upload, wah, ribet nih, bahaya nih. Jadi saya cari akal, gimana sih caranya supaya channel ini nggak ditutup begitu aja? Ya, otomatis saya coba kirim bala saya kemana saya waktunya. Cuman, gimana? Saya kirim pesan sama pihak YouTube, tolong dikasih tenang waktu rasa supaya channel saya ini tidak ditutup begitu aja. Nah, kemudian sih, memang saya banyak ucapan terima kasih bagi para kalian semua yang menonton dan pendukung Hakilar Silat Channel, otomatisnya bagi para subscriber saya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian semua sudah menyebarkan video saya ini sampai tahu semua itu. Nah, jadi atas mati semua geng, kalau menurut saya sih pribadi ya, jangan pernah patah semangat, teruslah berkarya, berinovasi, memberikan edukasi edukasi yang terbaik bagi masyarakat ya, pada umumnya ya. Iya. Zaman kita udah tahu sih, zaman pengguna teknologi, apalagi zaman sekarang ya sosmednya, di mana-mana semua teknologi itu semua berkembang dan bagi ya saya gimana yang dibilangnya berkembang dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ya. Dan saya pun juga bangga sebagai warga negara Indonesia di urutan nomor di YouTube pengguna sosial media. Kita itu warga negara Indonesia pengguna nomor 1 terbesar di dunia. Cie, tertengah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, jadi ya begitu ya. Nah, jadi untuk pendukung Hakilar Silat Channel. Nah, pendukung Hakilar Silat Channel, jangan lupa ya bagi kalian semua klik tombol subscribe, kemudian like, share, and comment ya. Tapi saya minta tolong juga sih bagi kalian semua yang menonton ya, terus dukung. Gimana sih biar caranya berkembang Hakilar Silat Channel? Nah, wah geng, di sini saya masih di perjalanan, nggak mungkin dong saya bawa sendiri mobil. Nanti saya takutnya ada kenapa-kenapa ya di jalan. Sampai sini saja. Tentunya saya masih merindu sama anak-anak ya. Kemudian masih ada juga pekerjaan lain yang masih saya urus. Nah, oke wah geng, sampai demikian. Kok sampai demikian ya? Closingnya kok salah ya? Closingnya salah wah geng. Nah, jadi sampai demikian. Kok sampai demikian lagi ya kembali. Oke wah geng, bagi kalian pendukung Hakilar Silat Channel, terus dukung Hakilar Silat Channel biar lebih berkembang, lebih gokil ya, bilang wow gitu ya. Oke. Okay. Ya. Sampai jumpa ya di vlog berikutnya. Tetap di stay tuned Hakilar Silat Channel. Dah.